Welcome back to Lost in Recipes. Kita sekarang mau bikin battle karena kemarin-kemarin kita sempat bikin battle terakhir sama Jessica Mila sama Vidi ya. Soal itu kita nggak pernah bikin lagi dan kita mau balikin lagi konsep Battle of the Flavor. Dua bulah wortel diteteki nanti mirip korek api. Bro, kayaknya gue salah nih bro. Ini saus apaan sih nih, rujak? Oke, sekarang giliran gue. Oke, gila ini sih. 20 menit. Hei, jangan ngomong kasar. Gak boleh. Cepetan. Ini bahasa Medan, cuy. Ya okay. Pokoknya lu, gue gak mau tahu lu. Tadi gue serius loh, lu yang serius dong. Gue serius ini. Okay, serius gue. 20 menit dimulai dari sekarang. Alright, 250 gram buncis. Miring-miring gua potong. Tahu 250 gram ya, segede gimana anjay. Dede aja lu. Baca bahasa Medani dong. 250 gram boncis, isit miring-miring. Isit miring-miring. Boncis. Awas, jangan potong tangan lo ya. Miring-miring ya. Ye. Jangan enggak miring lo. Bahasa Medan dong. Miring-miring kau. Awas kau enggak miring. Macam mana kau? Macam mana perak kau? Rap. Lalu satu biji wortel. Satu biji. Biji wortel, isit songon batang nih garis-garis. Isit sitlah songon batang nih garis-garis. Apa itu artinya tuh, Bang? Kira-kira. Ya potong aja kali. Anjir kan? Lu enggak bener kan, enggak beres kan lu? Mau dipotong gimana? Garis-garis. Batang nih garis-garis tuh apa? Kok lu gak mau bantuin gue mikir ya kalau boleh tahu? Garis, tadi gue bantuin lo mikir. Garis-garis ya... Tunggu bentar ya. Coba lu pikirin dulu yang bener. Oh mungkin maksudnya di garis, di kayak tadi lu kali. Hah? Gue gak yakin sih, Nay. Gue gak yakin. Udah dipotong biasa aja. Kayaknya garis-garis, maksudnya kayak lu kali kan tadi garis-garis jadinya. Ini yang... Ya udah. Ya kan? Bener gak? Hah? Bener lah kayaknya. Ya lu kan tadi hasilnya garis-garis. Ya udah ya potong aja dah tuh, garis-garis. Ini kan garis kan? Ini garis bukan? Iya. Nih, lihat tuh. Ini garis. Garis, ya udah garis. Dua. Cukup. Jangan mek-mek lah kau. Waktu ini sudah. Udah terus. Dua telur nih, lu taruh sini terus lu kocok. Dua telur ikoso. Bahasa ikoso lah, ikoso. Kau kosok lah. Dua langsung masuk situ lah. Oke lah bang. Kau kosok lah satu lagi ke. Satu je. Kok jadi Melayu? Dua okay. kau potong lah tuh. Kau kocok lah tuh nih, pakai ini nih. Kocok. Sendok lah kau, yang pintar lah kau jadi orang. Oke, terus? Tiga butir bawang botar. Butir bawang botar. Tiga butir bawang botar. Terus iga. Ting. Ingat gak jam dulu? Iga. Ting. Tiga butir bawang botar. Ya. Terus? Satu butir bawang rara. Apa tuh rara? Ya bawang. Rara J. Bawang ini cuy. Terus? Ya kau potong dulu lah tuh. Jangan kau maju dulu sebelum kau lakukan itu. Bawang rara diapain? Ya dipotong lah, masa kau makan? Bang, potongnya kayak mana? Ya potong lah, bawang kau potong macam mana kau? Oke. Yang halus ya. Yang halus ya. Terus? Satu sendok mangan kacap masin nih. Yang kacap besar masin. Nih. Oke. Kau tak boleh bantu kau? Oh, oke. Okay. Aduh. Oke, okay. Ini kau potong lah. Ini kau potong 5, ya? Lima. Kenapa gue bantuin sih? Lu nih. Dasar lata lu. Terus? Ya kau potong lah, jangan kau tanya. Anjir. Ya, terus? 5 lah, itu baru... Gue gak suka pedes, boleh gak gue 3 aja? Iya, ini kan sesuai dengan resep. Aduh. Tak bisa begitu lah, bodat. Lu gak bodat tadi apa? Apa? Monyet. Bahasa apa itu? Bahasa Medan. Bah, cimana kok? Gak bisa begini lah bodat. Kayak mana kok ini? Dah. Terus? Margarin ya. Margarin satu sendok mangan margarin. Nah, kemanain? Satu sendok.
Suatu sonduk. Iya, kemanain. Iya. Nanti itu buat di situ tumis. Kau siapkan saja dekat situ. Ah, terus? Minyak mana? Minyak ini yeah. Sponsor. Itu mis bawang botar dohot warang bawang rara sampai martimus. Kau tumis satu bawang-bawang dulu sampai kau. Sampai Pontus Pilatus. Sampai martimus experius. Sampai martimus experius indargium leviosa. Jadi kayak. Ding, tereng, ding. Eh, ini berarti tumis ya konsepnya? Eh, cuy! Aduh, anjay. Oke, coba. Oi! Oke, boleh kau masukkan? Anjay. Boleh kau masukkan, cepatlah! Apa hey. Yang dimasukin, oncom? Cepat, badat! Badat! Udah belum sih? Ya. Bacot. Nah, lu masukin deh tuh bawang-bawangnya ke situ. Sama cabenya enggak? Itu mis bawang botar, dohot, bawang rara sampai martimus. Enggak, tunggu dulu. Maksud gue ini cabenya dimasukin enggak? Kagak, ntar dulu. Bawang jadi, botar, dohot, bawang rara baru ya, kau. Ya, ini tapi lanjutkan. Nyampur. Kau tidak rapi sih. Ya lu tadi kagak bener lu, semprot. Ya. Jangan dimasukin mortelnya. Hey. Enggak. Ayolah kau cepatlah tuh. Stres, gue stres. Cepat, masukkanlah tuh bawang lah. Ya udahlah. Bolehlah kau masukkan tuh hanya cabai rawit sekalian lah. Kejak je. 10 menit eh, ini. Abangku. Sabar ya waktu kau, hey. Kayak mana abangku? Jangan kau pegang mata abis ini ya. Tak ada. Tumis sampai martimus. Cucu. Eh lu jangan gitu jatuh nanti, woi. Enggak jatuh, dia emang gitu konsepnya. Sampai martimus sudah. Sampai martimus belum? Udah. Martimus apa sih? Ya tau lah. Pontus Pilatus. Oke, terus? Pipa masuk, boncis, wortel, lasiak, rawit nageleng. Tadi sudah masukkan. Nih. Masukkan lagi boncis, wortel, lasiak, rawit nageleng semua. Oke. Itu mis sampai martimus kau, ya. Masukkan semua yang sudah kau potong tuh. Dalam situ. Oke. Masukkanlah kecap asin ya tadi. Hah? Satu sendok makan. Tambah dikit lah, boleh. Biar berasa. Oke. Terus? Satu sendok teh minyak wijen. Mana minyak wijen ini? Ininya kapan? Margarin. Sabar. Shit, lupa gue. Aduh. Kecap asin. Sirah, gula. Gula, jangan dibantuin. Okay. Merica. Kalem, berapa ini gula? Sama garam deh tuh lu kira-kira nih. Gua bantuin, gua kesian sama lu. Gak usah, gak apa-apa. Gula, merica, kaldu. Oh, kau masukkanlah kaldu nih. Ipa masuk margarin lah, kau masukin margarin tuh. Berapa sendok? Satu sendok makan. Ya. Sekarang? Ya sekarang, maksudnya nanti. Lama kau. Mana tuh telur tadi kau sudah kocok? Ini. 6 menit. Terus? Oh, salah, Ding. Anjir. Harusnya tadi dikeluarin dulu baru masukin telur lagi. Masukkanlah telur ke situ. Ini masukin. Ya, masukkan telur. Telurnya udah ada buncis di dalamnya. Ya udah, masukkanlah kau. Terus dikocok apa gimana nih? Konsepnya gitu. Ya udah di ini. Igo gaur, impatek ma apikna. Ipa matek ma apikna, dungal boi di alang. Apa tuh artinya? Kayaknya ini tuh masak apa sih sebenarnya? Kayaknya ini deh tumis buncis orang arik. Segampang itu punya lo. Iya dong. Ipa masuk sude, igo gaur. Sude itu apa ya? Sude. Iya berarti yang belum masuk anjay. Masukkanlah kaldu nih. Lu masukkanlah. Kira-kiranya. Terus dah, aduk. Dah, selesai sudah. Kau aduk-aduk saja tuh sampai martimus. Martimus meratus. Ipa masuk sude igaur-gaur. Oh, maksudnya udah kali ya. Kalau udah masuk lu gaur-gaur, gaur-gaur tuh diaduk-aduk. Oh, gaur-gaur. Panas ya? Kayaknya enak sih, Nay. Enak yang gue sumpah. Yang ya, gue karena, sih sukses ya. Karena gue rasa. Bener ngasih taunya. Taraaa! Cobain. Pasti lo bangga sama gue. Gue bangga sama diri gue sih. Enak kan? Enak. Enak kali lah ini. Mantap kali. Mantap kali nih. Kayak mana?
silakan dewa juri. Gue coba. Tapi jujur ini enak dan gue bangga. Enak, enak. Ini enak. Enak kan? Nama masakannya apa sih ini? Tumis buncis wortel. Benar nggak gua masaknya? Harusnya dari jeruk sih. Kan sudah aku bilang tadi. Aku sudah bilang potong biasa saja kau. Tidak mau dengarkan. Jadi kita akan tahu siapa yang menang itu dengan siapa yang dicolek pundaknya oleh kru. Ya, dan penilaiannya berdasarkan instruksi dan juga rasanya. Dan ya. Kalau instruksinya benar. Representasi. Iya, presentasi. Presentasi, representasi. Presentasi. Ini nyoba kayak ini kayak bekas keset tuh gitu. Kayak keset basah. Ini gue coba gue lihat. Ini sertifikat apa? Best cuisine. Kok niat sih? Lost in recipe. Terima kasih. Jangan lupa dilaminating. Terima kasih semuanya. Terima kasih Afgan sudah membantu saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat ibu saya yang sudah menurunkan cita rasa yang abadi di dalam tangan saya supaya saya bisa masak dengan indah dan lihai. Oh, walaupun sering dimarahin kata. Walaupun sering dimarahin dan partner saya Afgan Syahreza yang membantu saya mentranslasikan bahasa. Pakai bahasa Medan langsung kau bisa makan ini. Betul sekali. Bagaimana? Betul. Aku pintar tidak? Pintar sangat kau, Abang. Abangku, mantap kali kau. Tentulah. Alright, ini udah dua kali Battle of the Flavor lu menang. Yang pertama lu juga menang lain gue. Ketiga kali gue akan menang right? Battle of the Flavor. Gue bisa memenangi sertifikat ini. Wow, direbut. Guys semua, jangan lupa subscribe, like, komen, share, kasih saran juga boleh. Mau masak apa dan ngundang siapa kita butuh sih saran buat bintang tamu ya. Kayak pengennya lihat siapa di sini? Mungkin ngundang BTS. Ngundang BTS mungkin banget soalnya gue kenal. Wah keren. Siapa tuh yang lo kenal? Gue kenal semua sih. Di? Dulu ada nyanyi sepanggung. Jangan lupa. Gue army kok. Jangan lupa untuk nonton videonya Afgan yang Dynamite. Nonton ya guys, subscribe channel kita. Gue sih sebenarnya. Annyeong army. Semoga kita bisa bikin konten sambil traveling. Iya, dengan BTS. Tetap. Dadah. Dah.